Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo CSC Lovers, kembali lagi di ulasan alur cerita dari sinetron Cinta Setelah Cinta yang tentunya akan semakin seru dan menarik lagi untuk kita saksikan. Terlihat di trailer untuk episode malam nanti, Starla yang akan mendatangi rumah si pelakor Ayu dan pastinya akan menemukan Nico di sana ya guys. Jika sudah terbukti Nico saat ini bersama si Ayu, Starla pun tidak akan segan-segan lagi untuk melepaskan si Nico. Karena seperti yang kita tahu ya guys, Starla sudah terlalu banyak bersabar menghadapi semua kelakuan Nico dan semua kebohongannya. Lalu bagaimana sikap Nico saat Starla mengetahui dirinya saat ini sedang bersama si Ayu? Tentunya akan semakin membuat kita penasaran lagi untuk menantikan kelanjutannya. Tapi sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya bagi kalian yang baru bergabung, silakan untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe-nya terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel ini. Sepertinya di episode nanti malam pun Ayu akan kembali kena mental ya guys setelah Starla datang ke rumahnya dan menyaksikan kegilaan Ayu bersama Nico saat ini. Dan pastinya Starla akan kembali mengeluarkan kata-kata yang bisa menjatuhkan mental si pelakor Ayu. Dan bagaimana sikap Nico saat Starla tiba-tiba datang ke rumah Ayu ya? Dan akan mengatakan jika saat ini pun Starla akan benar-benar melepas Nico. Terlebih saat ini Nila yang terus menanyakan Nico karena sampai saat ini Nico belum juga pulang. Hal itu yang membuat Starla begitu kecewa saat dan sakit hati karena lagi-lagi Nico membuat Nila kecewa ya guys. Lalu bagaimana reaksi Nico saat Starla memergokinya sedang bersama si pelakor Ayu? Yang pastinya di episode yang akan datang pun akan semakin seru dan semakin membuat kita tegang dan pastinya semakin penasaran lagi untuk menantikan kelanjutannya. Maka dari itu saksikan terus sinetron Cinta Setelah Cinta yang tayang setiap hari hanya di SCTV. Sekian ulasan dan sedikit prediksi untuk episode selanjutnya. Silakan tulis saran dan komentar kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk share dan selalu sukai videonya ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.